Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Pi Network lagi ya. Di sini menyambung informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya teman-teman. Saya masih berada dalam grup edukasi Pi Network ya, dan di sini memberikan informasi-informasi tentang Pi Channel Indonesia yang sebentar lagi akan rilis atau akan listing teman-teman. Silakan disimak informasinya. Ya rekan-rekan, dan di sini langsung saja kita ke pokok informasinya. Ada dua info yang berkembang yang bergulir saat ini bahwa barter dengan jumlah koin yang banyak, misalnya 30 pi ya ke atas, dan akun akan terpantau dan bisa saja dibanned oleh core team. Ini informasi yang sangat jelas dan tegas sekali ya, bahwa di sini ada informasi-informasi yang berkembang teman-teman dengan barter ya, dengan jumlah barter sebesar lebih dari 30 koin pay ke atas itu akan terdeteksi oleh core team dan bisa saja akun teman-teman dibanned ya. Dan di sini perlu ditegaskan kalau di market tidak resmi, misalnya Anda P2P via Telegram, via WA yang katanya grup barter atau grup apalah itu ya, tapi bukan marketplace yang resmi yang dimaksudkan oleh pihak core team ya, itu akan terkena pantauan core team. Apalagi Anda transaksi di medsos dengan barteran ya, kalau di marketplace resmi, berapapun besaran koin yang Anda keluarkan untuk barter itu sah-sah saja, karena dalam ruang lingkup ekosistem yang resmi Pi Network. Namun ini tentu terpulang pada kita untuk menilai apakah pantas koin kita untuk dibarter dengan harga seperti itu ya. Jadi di sini informasi yang sangat jelas sekali ya. Untuk rekan-rekan yang saat ini masih menjalani barter B2P yang tidak resmi ya, antara member ke member itu besarnya tidak boleh lebih dari 30 koin pay teman-teman, karena ketika terlacak oleh blockchain core team ya, itu akan terpantau dan akun teman-teman akan kena banned ya. Ini berbeda cerita ketika teman-teman nanti sudah bisa berbelanja di dalam marketplace resmi Pi Network ya. Kalau di dalam marketplace resmi pemenang hackathon, kita boleh berbelanja sebanyak mungkin teman-teman, tidak ada batasan ya, karena itu sudah sesuai regulasi oleh core team. Namun untuk yang barter P2P, di sini ditekankan tidak boleh lebih dari 30 koin pay, karena Pi Network itu ke depan akan berilis sangat tinggi sekali ya. Dari sini informasi ini sangat mantap sekali, sekaligus ini juga menyanggah daripada banyak sekali pengepul-pengepul di luar sana yang menyerok koin-koin pay rekan-rekan dengan berbagai alasan ya. Nah ini terpantau oleh pihak core team kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya lanjutkan lagi, marketplace Pi Channel Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap harga, namun sangat bertanggung jawab menjembatani antara pionir dan vendor ya, dari awal transaksi sampai barang ke pionir, dengan menyiapkan perusahaan ekspedisi dengan sistem yang dapat melacak barang yang dikirim dan menggunakan ribuan kurir. Ini informasi yang sangat mantap, lezat, legit, dan bergizi sekali teman-teman tentang Pi Market Indonesia ya. Yang mana di sini Pi Market Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya ketika teman-teman awal transaksi membeli barang di dalamnya, kemudian barang itu akan terpantau sampai di tempat Anda ya. Nah ini dipastikan benar-benar sampai teman-teman, karena di sini sudah ada ribuan jasa ekspedisi yang dapat melacak ya untuk barang-barang teman-teman yang teman-teman pesan semuanya ya. Dan jadi di sini untuk pihak Pi Channel Indonesia mempunyai dua tanggung jawab, kepada vendor dan juga kepada para pionir. Kemudian di sini marketplace dalam hal ini diwakili oleh admin dan helper pionir, pemegang koin yang sudah KYC dan mempunyai available balance, dan juga vendor sebagai pihak penjual. Semua kita adalah pionir dan tentu sangat ingin mendukung konsensus global, namun mempunyai peran dan kemampuan masing-masing. Maka dari itu kita bisa memilih list harga di setiap marketplace. Jika sudah launching semuanya dari ketiga market lokal tersebut, dan di sini saya lihat tidak satupun vendor mengacu kepada konsensus global, tapi itu tidak melanggar aturan. Yang penting tidak merugikan pionir dan berada di tempat yang resmi sebagai ekosistem yang besar mendukung penuh Pi Network. Jadi di sini informasi yang ditekankan sudah sangat jelas sekali ya rekan-rekan. Seharusnya rekan-rekan juga bisa memahami hal ini ya. Kemudian di sini saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya.
Jadi untuk sahabat-sahabat pionir Planet Walk yang berada di seluruh Indonesia ya, ini seharusnya berbahagia dalam menyambut listing daripada P Channel Indonesia teman-teman. Dan mari kita manfaatkan marketplace yang sudah ditunjuk oleh pihak Kortin, dan kita bersyukur ya sudah ada vendor yang akan berpartisipasi di tempat yang resmi ya, dan tergantung kita beli barang dengan mengacu isi dompet kita masing-masing. Dan untuk saran saya pribadi, mungkin teman-teman bisa menghold dulu ya untuk rekan-rekan yang mempunyai koin di bawah 100 ya, itu teman-teman bisa hold dulu karena nanti ketika sudah listing harganya bisa sangat tinggi ya, dan kita sudah bebas bertransaksi dalam bentuk apapun. Namun ketika masih dalam proses enclosed mainnet ini, kita hanya bisa bertransaksi menggunakan koin Pai saja teman-teman, dan di barter dengan berbagai barang yang disediakan oleh pihak marketplace ya. Dan kemudian di sini juga ingat, koin kita tidak hanya berharga saat ini, namun nanti ya ketika open mainnet puncaknya itu teman-teman akan merasakan sendiri ya, harga yang sangat mantap sekali tentunya ya. Kemudian di sini nilai konsensus tidak menjadi acuan untuk nilai fee di open mainnet, namun itu sebagai dorongan untuk menjaga nilai koin Pai tetap tinggi dan tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang atau sekelompok orang yang sangat mendukung konsensus global. Namun ketika di marketplace resmi, nanti vendor tidak sesuai dengan konsensus yang 314.000 dolar itu tidak melanggar ya, karena harga vendor yang menentukan, namun secara wajar karena akan dipantau oleh core team. Dan kemudian setiap vendor yang bergabung di marketplace resmi, baik secara perusahaan maupun secara individu, berarti sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh marketplace dan juga oleh core team ya, ini sangat jelas sekali. Kemudian belanjalah sepuasnya, dan berapapun Pai yang Anda keluarkan di marketplace yang resmi itu sudah sah. Tergantung daripada masing-masing ya. Nah, karena akun daripada available balance yang tersedia di wallet kita itu adalah hak kita sendiri teman-teman. Tapi saran dari saya, rekan-rekan yang memiliki koin di bawah 100 ya, rekan-rekan sebaiknya di hold dulu saja dengan sabar ya. Nanti ketika sudah listing tentunya harga daripada koin itu akan sangat tinggi sekali teman-teman. Dan di sini saya juga akan menunggu atau meng-hold koin saya dulu ya teman-teman. Nah, ini sangat mantap sekali ya. Dan terakhir, cuma saran sesama pioner dan barter. Dan barterlah pertama kali ya dengan laptop atau PC dengan spek tertentu agar sama-sama kita pasang node di samping pencatatan desentralisasi blockchain. Tentu menambah red bonus kita. Ini informasi yang ditulis oleh pioner penulis ini ya teman-teman. Di sini menyarankan kita untuk barter pertama kali ya, atau kita mendukung transaksi di dalam ekosistem Pai Network ini ya, dan sebaiknya menggunakan laptop atau node teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan handphone, teman-teman juga bisa melakukan barter ya, dengan sedikit saja koin yang rekan-rekan ya, artinya koin rekan-rekan itu harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik, jangan dihabis-habiskan ketika nanti sudah benar-benar tiba untuk listing barternya ya. Ini sebagai informasi saja ya teman-teman, dan juga disclaimer on tentunya. Oke rekan-rekan, dan di sini ya sampai sekian dulu informasi dan ulasan tentang marketplace, khususnya tentang PChannel Indonesia yang menurut ofisialnya ini akan melakukan trading tanggal 25 Agustus ya rekan-rekan. Nantikan saja pada tanggal ini ya rekan-rekan, ini sangat mantap sekali, sembari kita menunggu informasi-informasi update berikutnya ya. Semoga rekan-rekan selalu semangat klik tombol petirnya, dan untuk rekan-rekan yang belum melakukan KYC atau sedang menunggu undangan KYC, rekan-rekan sabar saja dan selalu klik tombol petirnya. Biar rekan-rekan sekian dulu konten dari saya, jika rekan-rekan suka silakan klik like dan tinggalkan komentar rekan-rekan dalam kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe-nya.